Terima kasih juga kepada Ibu Negara yang sudah datang, Ibu Iryana, terima kasih. Pak Prabowo juga hadir. Ya, karena saya nggak boleh menyapa Pak Prabowo, karena itu terlalu politis. Dewa 19 sukses menggelar konser bertajuk Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19. Konser akbar itu digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Sabtu 4 Februari 2023. Dewa 19 merupakan salah satu grup band legendaris tanah air. Saat ini grup band dengan pentolan Ahmad Dhani itu genap 3 dekade berkiprah di belantika musik tanah air. Sejumlah tokoh hadir dalam konser tersebut, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ibu Negara RI Iryana Joko Widodo. Kehadiran mereka semakin menambah semarak konser. Ahmad Dhani yang menyadari adanya kehadiran Prabowo dan Iryana Joko secara khusus menyampaikan ungkapan terima kasihnya. Terima kasih buat semuanya yang hadir, buat Ibu Negara yang sudah menyempatkan waktu dan lainnya. Hal tersebut serupa diungkapkan Ari Lasso yang menyampaikan rasa terima kasih dengan menyebut nama Prabowo Subianto dalam konser sembari melirik ke arah Ahmad Dhani. Hal tersebut disambut senyuman lebar dari Prabowo Subianto yang terpampang di layar yang juga dilihat semua penonton. Konser Dewa 19 di JIS merupakan rangkaian dari tur 30 kota. Konser ini merupakan bagian dalam rangka merayakan 30 tahun band legendaris tersebut mewarnai musik Indonesia. Sederet tebang hits Dewa 19 dilantunkan mulai dari Roman Petisan, puluhan lagu lain yang dimainkan Dewa 19. Kemudian Restu Bumi, Cinta Gila, Larut, Selimut Hati, Aspirasi Putih, Pupus, Hadapi Dengan Senyuman, dan Pangeran Cinta.